Nah, halo teman-teman. Ini sekarang gua di server 29. Gua coba ini dulu ya, Archer dulu ya sebelum ke Mage. Nah, ini juga diklik welfare. Terus cover pack. Ini di cover pack-nya itu lo input gift kodenya ya, ada sih di pemberitahuan juga notification ya tuh gitu, nanti dapat skin mount serigala. Skillnya baru kebuka satu tuh, sampai level 33 tuh kebuka semua. Ini sinyal gua agak nge-lag atau gimana ya? Perasaan gua main Yulgang, main yang lain kagak gini. Sinyalnya lagi jelek atau gimana ya, tadi siang juga gue main gak gini-gini amat. Nah, Cloud Row. Wah, keren nih. Skill 1, skill 2, oke nih, Archer. Cuman untuk darah, kalau Archer tuh ya darahnya paling tipis ya. Cuman dia memang untuk damage gitu, dia paling tinggi. Kita bisa upgrade nih body kita tadi itu naganya. Nah, tuh HP-nya udah tinggal segitu lagi. Dapat skill baru lagi, apa tuh, gambar burung gagak. Ini kayaknya berat karena sambil ngerekord juga, ngerekordnya kan pakai facecam ya. Kalau tanpa ngerekord sih kemarin gua main lancar. Ternyata kalau sambil ngerekord kurang kuat nih HP gua. Maklum ya. HP kentang. Nah, sekarang kita masuk Dungeon. Nah, kita ngelawan gampang kali ya. Oh, kita dapet senjata, terus kita dapet mount burung. Kita dapet mount burung. Langsung kita level 30 cuy.
kita upgrade tuh si mount-nya. Kita upgrade juga body-nya. Terus kita kan tadi dapat skin ya. Nih, kita masuk ke bag, ke tas kita dulu. Terus tadi ada dapat skin serigala. Nah, yang serigalanya kita open ya. Nah, ini kita open. Nah, aktif. Tuh, powernya kan nambahnya gede, coy. Langsung 35.000 power kitanya. Nah, ini deity steel-nya juga bisa udah bisa nyalain satu. Ini kemarin gue main sejaman ya langsung level 105. Nah, ini Han katanya. Ini dapat item oranye. Tuh baju. Baju oranye. Nah, equip. Naik lagi tuh powernya. Badinya kita devour lagi. Oke, supaya power kita naik lagi. Ini ultinya gue belum ngeliat nih. Sama itu yang burung gimana tuh? Tuh, kita klik lagi ya supaya kita naik serigala. Oh. Jadi nggak naik burung lagi, coy. Tuh 7 menit aja. Udah nyampe level berapa tuh? 38. Oh, yang burung gitu. Ultinya gitu, cuy. Kayak bom api gitu, panah. Agak melek sih ya, kurang enak jadinya ngelihatnya ya. Nah, kita dapat lagi tuh ini IMP im guard. Kita dapat penjaga, cuy, ceritanya. Udah level 42. Oh, berarti dari 3 karakter Archer, Mage, sama yang itu tuh yang pedang tadi tuh kayak sejenis paladin gitu. Gua suka dua karakter yang pedang itu sama yang Archer ini. Gitu. Cuma kalau gua pribadi sih lebih suka ke yang pedang ya. Soalnya nggak gampang mati juga ya, darahnya agak tebel gitu. Kalau ini darahnya itu kayaknya tipis banget gitu Archer. Ini gara-gara masih cepet naik level ya. Jadi si darahnya naik lagi ya. Kalaupun gua mainin, untuk gua pribadi sih ya pilih karakternya antara dua aja. Kalau mage nggak rekomen lah gitu ya, tapi kalau lu pecinta mage, suka mage ya boleh-boleh aja, nanti gua record juga yang mage.
10 menit aja udah nyampe level berapa tuh. Tadi terakhir gue lihat 42, udah 48 tuh sekarang. Dapat lagi udah 50. Udah langsung 50, cuy. Nah, kita naikin lagi. Ya, awal-awal pasti sering nggak terlalu ngelihat gameplaynya ya, karena banyak kayak gitu tuh. Naikin lagi bentar-bentar, naikin lagi. Entah itu naikin mount, entah itu naikin si attack si badinya. Gitu kan, power si badinya. Kalau level 63 nanti ada guild. Nah, ini Dragon Trial yang tadi gua kasih lihat di video sebelumnya. Kalau yang video sebelumnya kan udah trial 3 ya. Ini kita masih trial 1 pertama kali ini. Tuh. Kalau dari segi attack-nya sih cepet ya. Cupu. Cupu kali itu naga. Cuman ini gak kebayang gilanya itu apa levelnya itu loh. Gila masih apa tadi kan ada Dungeon yang harus level 360 baru kebuka kan. Nah, ini kita hidupin lagi, nambah attack lagi. Kalau nggak sambil ngerekor sih gue enak ini main, nggak nge-lag kayak gini. Ini nge-lag karena sambil ngerekord sih. Ya lumayan seru lah. Udah 90% tuh proses cool wing dapat sayap kita. Defeat boss buat dapetin sayap. Bossnya juga cupu. Udah mati lagi, cuman berapa detik doang. Klaim. Oh, dapat sayap kita, cuy. Sayapnya bisa kita naikin juga. Tuh. Nambah powernya lumayan. Mount-nya juga naikin lagi dulu. Body naikin. Kita lihat back kita. Nah, ini naik kan, kita equip aja. Yang lainnya one click sell aja. Nah, oke. Ini juga hijau juga. Oke. Udah kita buang aja.
kita di forward lagi. Oh, udah level 60 kita sekarang. Tuh 15 menit naik ke level 60 cuy. Ya kalau nggak nge-lag sih udah lebih tinggi lagi ya levelnya nih. Ini karena nge-lag jadi agak lambat naiknya. Oh, banyak event-eventnya juga. Today login. Kita duit kita banyak. Wih, nge-lag gini ya cuy. Ya, kurang lebih gitulah. Naik-naikin sendiri ya bro ya. Kayak gitu doang sih main-mainnya. Untuk kedepannya ya paling usahain semua ya, kayak Dungeon, terus Dragon Trail dan lain-lainnya. Misi-misinya udah ada sendiri di sini, ada side mission untuk keluar. Gitu. Ya pasti lu pada juga udah pada ngerti lah cara mainnya ya. Gue cuman kasih lihat aja dulu kayak gini karakter-karakternya. Ya gue lebih rekomen kalau lu mau pakai char ini archer, kalau enggak yang pedang tuh ya paladin lah kalau gue ngomong. Kalau mage kurang rekomen. Oke, thank you ya udah nonton video gue. Bye bye.